kecamatan Luti Hema. Arwana nomor 23 Bung Artis, salah satu pemain senior yang dulu begitu ditakuti. Adiman sudah beberapa set di sana. Oleh pemarki tadi, maka akan tercipta untuk nama dari kecamatan Luti Hema 1-0. Kecamatan Luti Hema, pemarki kembali melakukan set. Sepan yang dituju tadi. Kabar keras, masih bisa tidak baik. Ruben dari Lampung Jawa Barat. Pelawat, 1-5 jam, lagi-lagi. Sayang sekali menurut penawaran wasit tua. Satu melawan satu, nomor 26 dari Surabaya sudah berlaku set pertama kali ini. Lampung Jawa kemenangan antisipasi balik. Satu kedua ringan pelawan yang dituju tadi. Nomor punggung 8 dari Sulawesi Barat, rekan saya Tobias Bekuda tadi akan tercipta untuk menang dari Sulawesi Barat. 2-1 Luti Hema. Ayatun Ruben tadi gagal untuk Ruben. Kembali akan berjumpa terima oleh menang dari Sulawesi Barat. 3-1 nomor punggung 6 sudah berlaku set di sana. Lampung Jawa dengan Ruben yang dituju kali pelawan kurang cermat. Lampung Jawa ke belakang. Salah satu pemain yang tidak asing lagi buat kita sekalian di kaca derama. Bung Ignas sudah sering melawan juara. Di sini dia bola voli. Gofan masih bisa kembali ke baik di sana. Belakang kali ini sayang sekali melebar. Akan tersipu untuk lawan dari Solo Barat. 5-1 Solo Barat. Nomor punggung 6 sudah pun melakukan set. Pelawan Lampung Jauh ke belakang. Setelah tiba menulis kenal di Solo Barat. Bola lengket. Akan tersipu untuk lawan dari Luti Hema 2-5. Ignas kali sempat berupaya untuk melawan Alfons tadi, namun sayang bahwa terjadi pada kami tercinta untuk nama dari Solo Barat 6-2. Nomor punggung 12 Bung Jovan juga salah satu pemain tangguh. Pemainnya juga tidak asing lagi buat kita sekalian. Lalu kali berhasil baik membawa kebun keras tadi akan tercipta untuk nama dari pesawat, maksud saya Luti Hema 3-6. Alfons sudah membangun set sekali. Ignas sempat menang baik. Bumarki yang dituju tadi. Alfons Lampung Jauh ke belakang. Berhasil kali ini Sefran. Akan tersebut dari Pasar Barat 7-4. Nomor punggung 8 sudah membangun set Lampung Jauh Bumarki yang dituju. Alfons datang membantu di sana. Akan menekan dari Bung Ruben. Namun sayang nomor punggung 10 Sefran menyentuh jaring terlarang. Menurut pengamatan adalah wasit 1. Wasit kedua kita sekalian Bung Subarjo Mahmud tadi. Pelawa pemain tangguh. Pemain yang dilahirkan di pesawat Lato-Lato. Pada malam hari memperkuat kaca kunjung. Lagi-lagi Bung Belawa si Cangkong sudah pun melakukan set Lampung Jauh. Jawaban yang dituju dari back spike. Keras kali nomor punggung 8.
Abang 12 pemuda dari angkatan cipta untuk nama dari nomor 886 nomor 87 Ignas Kidal. Memberikan kesempatan memberikan angka percuma kepada kanan dari Witi Hama angkatan tercipta untuk nama Witi Hama 78. Bung Ruben pemain tangguh sudah melakukan save tadi. Satu nomor dua hingga yang lucu itu kalau keluar yang cuma pengendali yang dari bawah akan tercipta. Nomor punggung 10 kembali melakukan serve. Belawa yang lucu kita lulus. Dapun cerdik tadi si kecil bugil dari akan tersedia untuk nomor dari Solor Barat 11 10 melawan 8. Telak di barusan Jovan tuh. Lagi-lagi Jovan membombardir pertahanan dari Witi Hama. Akan tersedia untuk nomor dari Solor 11 melawan 8. Solor Barat pemilik nomor punggung 11 sudah pun melakukan save lambung jauh ke tengah lapangan Alfons Sotong Batu Witi Hama kali ini Bung Arki belawa kali ini berhasil bola masuk angka tercipta untuk nama dari Witi Hama 9 melawan 11 tidak akan tertinggal pada set yang keempat nama dari Witi Hama nomor punggung 3 sang senior Bung Arki sudah pun melakukan save lambung jauh ke belakang di bawah yang dituju seluruh barat satu menembol ringan belawa yang dituju kali ini belawa oleh bahasa perayaan saudara-saudara Ruben yang dituju tadi kembali belawa satu bola bola ringan akan menekan di sana lambung jari begitu selesai nomor 26 dari Witi Hama rekan saya Franciscus maka akan tercipta untuk nama dari Witi Hama 10 melawan 11 satu angka tertinggal untuk nama dari Witi Hama Bung Arki. Oh, lagi melakukan save di sana. Hal ini berhasil. Akan tercipta untuk nama dari Solor Barat. 12 melawan 10. Nomor punggung 6 sudah melakukan save. Belawa yang dituju kali ini belawa. Ketika bergetar lapangan Kalvari. Lewat kempuran Bung Belawa tadi maka angka tercipta untuk nama dari Witi Hama 11 melawan 12 kejar mengejar angka duel seru tersaji pada jam yang kedua pada set yang keempat pada malam hari ini kesalahan yang dilakukan oleh kanama dari Solor Barat maka angka tercipta untuk nama dari Witi Hama 12 melawan 12 kali ini kesekian kali pada set yang keempat ini baru Alfons melakukan set Jovan yang dituju tadi lambung jauh yang dikasih tadi rekan saya Bung Paulus S. Bagaimana Bung saudara saya Amina Abdullah yang punya lebih kemanjutan pada saat ini sekali kenalan dari Witi Hama membiarkan saya bola ini jatuh pada lahannya sendiri dan akan tercipta untuk nama Yusholo Umarat 4-4-15 nomor punggung 8 pemain tangguh pemain muda berbakat dari Solo Barat sudah melakukan save. Apos yang dituju tadi belawa kali ini lagi-lagi belawa dan belawa. Sebagai bobok yang begitu menakutkan untuk karena melakukan save. Lambung jauh ke belakang belawa yang dituju. Ruben satu nomor bola ringan masih bisa dilarikan baik. Lagi-lagi bola ringan Bung Sefwan tadi. Bung Arki datang untuk belawa best baik. Mak. Tercipta untuk nama dari Witi Hama 17-15 Bung Ruben salah satu penatur tangguh dari Witi Hama sudah melakukan save lambung jauh ke tengah lapangan selain dibangun oleh nama dari Solo kali ini
Lihat Stefan. Arti melabung tinggi. Ruben yang dituju, sayang sekali Ruben tadi kurang cermat. Senang deh. Kopat ini. Wow, kembali melakukan save lapung jauh ke tengah lapangan. Save lapung yang dituju. Angkat kecewa untuk nama dari Viti Hama 22-18. Alvan datang membantu Rasiskus Jovan. Sayang sekali tadi. Kaki dari Solor Balak itu dulu melewati garis pembatas. Keputusan yang diberikan oleh wasit. Jangan kali berhasil. Kali ini akan tercipta itu dalam dari Solor Barat. 19-23. Belaba. Francisco yang dituju. Francisco kali. Kembali melakukan save, libero yang dituju. Maka pertandingan berlanjut pada set yang kelima atau rubber set. Untuk nama dari Pasal Rumah 1-0. Kembali bulu 11 bakal save. Pati hasil itu juga tadi. Belawan lambung jauh ke belakang. Jovan akan tercipta untuk nama dari Solor Barat 2-0. Nomor punggung 11. Lagi-lagi bisa membalap melakukan save. Matias yang dituju. Melawak kali ini. Kembali begitu cerit Bung Jovan tadi. Akan tercipta untuk nama dari Solor Barat 3-0. Belawa kali ini berhasil membelawa. Angka tercipta untuk nama dari Witi Hamas 1-3. Franciscus melakukan save. Sayang sekali. Di detik-detik krusial. Kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Namun dilakukan oleh Bung Franciscus tadi. Angka tercipta untuk nama Solor Barat 4-1. Kesekian kali dari Witi Hama tembak diminta oleh ofisial atau pelatih dari Witi Hama. Ketinggalan 4 angka. 5-1.
Nomor pengguna dari Solo Romara sudah pun bersiap bersiap melakukan set. Sore ya. Ruben tadi lagi-lagi nampaknya karena dari Witi Hamad di bawah tekanan, sedangkan karena dari Solo Romara masih berada di atas angin 9-6-1. Lambung jauh ke belakang, Matias yang dituju. Belakang ini kelebihan keras. Akan tercipta untuk nama dari Witi Hamad 2-6.